Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik, hari ini aku lagi ada di perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit ini abang aku kebetulan lagi liburan nih. Kemarin kan udah ke rumah mertua. Nah, hari ini aku ke rumah orang tua aku. Jadi kita lagi ada kerjaan nih di kebunnya. Kebun abang sih tepatnya. Nah, bantuin dia nyemprot nih teman-teman. Nyemprot kebun sawit ini biasa. Kalau di dunia pertanian memang seperti itu. Jadi waktu kita lagi asik nyemprot nih, sesuai judulnya nih teman-teman, kita ketemu sama nih tumbuhan yang satu ini. Kayaknya cantik banget nih dibuat tanaman hias. Kalau dari lihat dari batangnya, daunnya, dia masuk ke keluarga philodendron ini. Nih, philodendron kan banyak tuh jenisnya tuh. Ada philojari, ada green emerald, segala macem. Nih, cantik banget kan guys. Sebenarnya aku punya di rumah yang seperti ini, tapi dia kecil batangnya dan ini apa daunnya nggak sebesar dan cantik kayak gini. Ada ruas-ruasnya nih teman-teman. Nih, cantik banget kan. Nih, unik. Ya, batangnya juga emang percis nih. Kayak ini, kayak pilo black. Nih. Jadi mungkin memang saya yang belum tahu ya apa namanya. Makanya saya bilang ini termasuk langka karena belum pernah ketemu yang kayak gini nih. Nih. Jadi nanti bisa kita bawa pulang terus ditaruh di pot perhiasan di depan rumah. Cantik teman-teman. Pohonnya juga bisa lebar gitu. Udah kayak green emerald kan? Ya. Kebetulan ada beberapa nih di sini ini. Yang masih anak-anakan kayak gini nih. Nih. Di sana juga aku tadi ada lihat satu. Di situ. Ya, di sini. Nih. Hampir sama kayak pilo black ya, kadang-kadang motifnya gitu. Ya kan? Cantik kan, teman-teman? Nih. Jadi, kalau kalian memang tahu apa namanya, silakan komentar saja. Beritahu namanya kepada kita boleh. Kita saling berbagi di sini. Ya, di sini. Ya. Kira seperti itu ya, teman-teman ya. Philodendron yang termasuk masih langka. Ya, nanti bisa kita bawa pulang dan kita taruh dalam pot supaya dia terlihat lebih cantik dan elegan. Nih. Oke. Kira-kira itu informasi yang bisa saya bagikan. Siapa tahu nanti kalian ke kebun sawit sana ketemu juga yang seperti ini, bisa kalian ambil teman-teman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.